Halo sahabat Gaul, greeting from Indonesia. Hari ini kita mau ke sekolah. Iya. Today we want to send the kids go to school because this is the first day for them to go to school after 2 years, yeah. 2 years. More than 2 years, yeah. They study online due to COVID. Yeah, like EL never really go to school since kindergarten, yeah. Since kindergarten, for 1 year kindergarten, he studied online, and then almost the first year in the junior high school, almost finished 1 year, so full online. But today is the first day for them to go to school. So let's see how the schooling and continue and keep watching. Di bundaran ini aja. Bundaran ini. Iya. Ini yang pada ke apa ini kayaknya ke perintis. Perintis mereka ada. Actually, go to their school very near on the other side, but it's jam. So we take another way, which is longer. Jemput sama, nanti perhatikan adiknya ya kak. Tunggu barengan, ditungguan barengan. Lalu kamu kan punya ini kan, punya iPad kan. Kasih tahu kalau udah keluar. Itu nanti dinyalain datanya loh kak. Udah gue hidupin tadi. Enggak macet ya. Their school, ya. Santo Jacobus, it's a Catholic school, a private school. Banyak kali dari sekolah. Apa yang berarti sudah lama online? Tapi di kelas cuma 9. Iya, kelas kakak. Oh, masih 9 yang setuju offline ya? Kakak pengiyang? Aku nggak tahu. Nanti aja lihat. Dengar ya, turuti peraturan miss-nya ya. Nanti dikasih jelas oleh miss-nya gimana selama di kelas segala macam harus dipatuhi protokol kesehatannya ya. Ya kita udah enggak sekolah. Lapis masker kan? Udah. Jangan dilepas maskernya dalam kondisi apapun. Sana belakang kan? Iya. Oh, itu ada di situ kak? Oh, di belakang. Oh. Ini nanti keluar. Ah, tuh langsung cuci tangan ya kak? Keluar. Apa keluar ke sana? Lewat situ. Ini ada pulang. Ya udah selesai ngantar bang. Gak boleh nunggu di sekolah bang. Jadi ngapain di situ? Di parkiran gak boleh nunggu. Hanya drop doang. Dulu. Bawa. Boleh nunggu.
Pelan. Kita langsung pulang ya kak. Ya kak boleh nunggu ya. Enggak. Duh TK. Ini TK kan ya? KKB malah. KKB. KKB. Kelompok atau belajar ya? Kelompok bermain ya. Mau baru masuknya dari sini kak, keluarnya nanti. Sepertinya cara keluar. Kita jam 11 semua ya. Tuh kawan si Iol itu berasa. Iya kan? Pakai baju seragam. Yeah, so here we are. We are fetching the two kids. Yeah, come back from school. So it's okay. There's the two kids. Those two kids. Itu sana tuh mereka. Hai, buka pintunya, Sen. Buka pintunya, yuk. Pak Andre tadi dia ajak. Tadi kamu kemana? Ke taman. Oleh Pak Andre. Tadi pas di kelas aku dengar suara Pak Andre ngajar. Oh. Berapa orang sekelas, Bang? Berapa orang yang online? How many of you offline school? Enggak hitung tadi. Kakak berapa? 9? 10. 10. Oke. Aduh. Ya. Gimana pembelajaran hari pertamanya? Baik. Seneng nggak sekolah tatap muka? Senang. Ketemu teman. Udah kenalan. Nggak bisa bicara ya? Iya. Nggak bisa berbicara. Bisa bicara tapi jaga jarak sama pakai masker. Oh, bisa juga bicara. Jadi waktu istirahat bisa ngobrol dengan teman. Bisa. Tapi jarak jauh. Jarak. Oh, gitu. Tuh itu teman-temannya tuh. Satu oh bisa, besok kita datang agak cepet deh kak, beli buku. Udah buka? Apaan? Udah kayaknya buku deh. Oh nanti kita tanya aja sama Siska. Tadi itu Felix. Belajar apa? Wow itu Felix. Oh itu Felix, teman sekelas kamu. Iya. Yeah. Oke. Tadi belajar apa? Gak ke dokter gitu. Nanti nak, mau besok lah besok ya. Besoklah kita ke dokter gigi ya. Iya, cepat. Belajar apa sih tadi? Oh, udah mana? Baru ya, Kak. Ada itu, ada patung itu ya. Mandaya Komus ya. No. Jadi duduknya jauh-jauh ya, Iya, ya? Bu. Tadi pakai ini. Gimana masuk kelasnya gimana? Pakai tisu harus dibersihkan sama hand sanitizer gitu. Iya. Harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu sebelum masuk kelas. Tapi kakak ketemu adik di mana? Itu di depan kelasnya Ian nunggu aku. Oh, kamu nunggu adik. Apa kata Miss Ria sama kamu? Enggak ada Miss Ria. Itu tadi ada Miss Ria boleh. Baru datang. Oh, baru datang Missnya. Jadi yang ngajar Miss apa? Miss Tiur? Iya, Miss Tiur sama Miss Ria. Oh, tapi Miss Ria enggak ada. Mungkin Miss Ria duluan keluar ngatur anak-anak, Kak. Oh, gitu. Enggak masuk ke sana, Kak? Enggak, iya duluan keluar tadi. Oh, gitu. Ibunya masih itu ngatur. Itu anak-anaknya bilang-bilang ayo rapiin bukunya, jangan ada yang ketinggalan gitu. Kamu udah nunggu adik tadi di depan itu.
Berarti kakak udah kenal lama sama Bu Siska lah ya. Udah ketemu langsung ya Kak Enji. Apa kata Bu Siska? Udah kenalan tadinya? Pakai acara kenalan nggak tadi? Enggak ya? Enggak. Langsung ya? Excited nggak sekolahnya? Excited. Lebih senang sekolah online atau offline? Offline. Tapi ingat ya, selalu jaga protokol kesehatan ya. Yeah. Oh, very strict. Kalau sneezing ya, kalau bersin sekali aja kamu bersin, sneezing, Bu dengar, Bu langsung menghentikan. Tadi offline. Temannya berkerumun. Berkerumun? Terus Bu Siska itu marah. Bu Siskanya, bilang nggak boleh berkerumun. Jangan berkerumun anak-anak. Di kelas berkerumunnya? Sekelas kamu, kamu jangan-jangan ikut juga berkerumun? Enggak. Jadi kamu ngapain? Karena kan itu kan kalau nggak punya sanitizer kan ada depan kelas, tapi kan aku pakai sendiri. Oh, mereka berarti mengambil hand sanitizer di depan kelas berkerumun? Kalau abis buang sampah harus pakai hand sanitizer. Itu kata misnya. Iya. Abang tadi pakai hand sanitizer-nya? Enggak ada, aku buang-buang apa. Tapi di awal kelas memang enggak pakai hand sanitizer, Bang. Pakai. Pas habis bangkunya dilap ya? Bangkunya dilap pakai ini. Aku mejanya doang dilap. Juga dilap lah. Kursinya juga, sayang. Pakai tisu basahnya kan? Aku masuk pada bilang selamat pagi. Pada bilang selamat pagi sama teman-temannya. Teman-temannya bilang begitu juga enggak? Iya, pada bilang selamat pagi Yel gitu. Oh, pas Yel masuk teman-temannya bilang selamat pagi Yel gitu. Iya, karena kamu agak telat ya hari ini ya. Enggak. Masih ada teman di belakang yang lebih telat lagi. Oh, tadi telat kah? Enggak. Enggak ya, masih pas timingnya ya. Iya, kan jam 8 loh. Besok lebih cepat kita ya. Tadi kan kita agak